الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولو begitu kelihatan الجلسه jutaan umat Islam yang berstatus calon jemaah haji Indonesia pada musim haji tahun 2023 bolehlah dikata resah. Ini bukan soal pembatalan atau pembatasan jumlah kuota calon jemaah haji yang ditetapkan Kerajaan Arab Saudi seperti beberapa tahun lalu. Sebaliknya, terkait jumlah ongkos naik haji atau ONH yang direncanakan pemerintah hingga mencapai dua kali lipat dari tahun sebelumnya atau tahun 2022. Ini sejalan dengan usulan kenaikan ongkos naik haji dari Kementerian Agama bahwa setiap calon jamaah haji tahun 2023 harus membayar sebesar 69 juta. Alasannya, jumlah ini merupakan 70% dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang mencapai 98,893,909,11 juta rupiah. Menteri Agama Yakut Kolil Komas merinci komponen yang dibebankan langsung kepada jemaah. Komponen yang dibebankan langsung pada jemaah haji, kami menjelaskan dengan menggunakan asumsi dasar ini, pemerintah mengusulkan Biaya rata-rata besaran bibih tahun 2023 sebesar Rp69.193.733,6 sen rupiah. Biaya tersebut nantinya digunakan untuk membayar biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang pergi. Jumlahnya sebesar 33,979,784 rupiah. Kemudian akomodasi di Mekah jumlahnya 18,7 juta rupiah lebih. Akomodasi di Madinah jumlahnya 5,6 juta rupiah lebih. Dan biaya hidup jumlahnya 4 juta rupiah lebih. Sementara biaya lainnya seperti visa sebesar 1 juta empat ribu dan paket layanan masyair sebesar 5,5 juta lebih. Menurut Menteri Agama, usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga melalui proses kajian, kata Menteri Agama dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI Jumat 20 Januari 2023 lalu. Rencana ini diamini Ketua Komisi Nasional Haji dan Umroh Mustolih Sirat. Dia menyebut kenaikan biaya haji ini sulit dihindari karena dipicu kenaikan berbagai komponen kebutuhan baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Kata Mustolih, biaya kenaikan haji sebagai konsekuensi yang sulit dihindari terutama jika perbandingannya dengan menggunakan acuan biaya sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2019 lalu. Sebut saja biaya angkutan udara karena afturnya juga naik, hotel pemondokan, transportasi darat, catering, obat-obatan, alat kesehatan, dan sebagainya, belum lagi pengaruh inflasi, sehingga biaya haji mesti beradaptasi dengan situasi tersebut. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI, Lukman Hakim menyebut, Kenaikan beberapa komponen biaya haji ditentukan pemerintah Arab Saudi melalui syarikahnya sehingga biaya haji mesti meningkat. Mau tidak mau memang harus ada kenaikan jumlah biaya haji yang ditanggung tiap jemaah haji, kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini yang juga satu partai politik dengan Menteri Agama Yakut Khalil Komas dalam keterangannya Jumat 20 Januari 2023 lalu di Jakarta. Dia menjelaskan, sedianya dana subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH pada tahun lalu terlalu besar, yakni sekitar 60 jutaan per jemaah. Kata dia, jumlahnya dana subsidi tadi karena pemerintah Arab Saudi menaikkan biaya masyair secara tiba-tiba dengan jumlah yang fantastis. Dari sebelumnya sekitar 6 juta menjadi sekitar 22,6 juta per jemaah. Sehingga total biaya perjalanan jamaah haji naik menjadi hampir 99 juta. Berbeda dengan Lukmanul Hakim, fraksi Partai Demokrat di DPR RI tetap menolak rencana kenaikan biaya haji yang diusulkan pemerintah melalui Kementerian Agama Anggota Komisi 8 DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Ahmad, yang juga tergabung dalam tim Panja Haji, menilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang diusulkan pemerintah kepada setiap jemaah haji sebesar 98,8 juta lebih dan dibebankan sebesar 69 juta kepada jemaah haji sangat memberatkan umat Islam. Intinya, fraksi Demokrat dengan tegas menolak kenaikan biaya haji dengan jumlah 98 juta itu karena memang memberatkan, kata Ahmad kepada media pers Kamis 3 Februari 2023 di Jakarta. Itu sebabnya Ahmad berharap Kementerian Agama menurunkan biaya kenaikan jamaah haji tersebut sampai di bawah 50 juta rupiah. Hal ini berdasarkan kemampuan masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji. Soal kemampuan masyarakat atau calhat ini memang sempat pula menuai polemik. Itu terjadi setelah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khalil Stakuf angkat bicara soal rencana kenaikan biaya haji tahun 2023 yang menjadi 69 juta. Sebab haji wajib hukumnya bagi umat Islam yang telah mampu menjalankannya. Pertama, ya, haji itu hanya wajib untuk yang mampu. Kalau tidak mampu, ya ndak usah, ndak apa, ndak dosa kalau ndak mampu. Begitu, kata Yahya di Menara Kompas usai acara gagas RI Senin 30 Januari 2023 malam di Jakarta. Kata dia, selama ini pemerintah telah memberikan subsidi Biaya perjalanan haji kepada masyarakat yang hendak pergi ke Tanah Suci, sehingga dana yang harus dikeluarkan masyarakat relatif terjangkau. Yang jadi soal kemudian adalah benarkah pemerintah mensubsidi dana haji, atau berasal dari perputaran dana umat itu sendiri? Sebelum era Jokowi, memang biaya perjalanan haji disubsidi dari hasil investasi dana haji. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008. Tujuannya tentu saja untuk menutupi selisih dari total biaya penyelenggaraan haji dan setoran yang dibayarkan calon jemaah kepada pemerintah. Jemaah tidak membayar seluruh biaya haji. Yang ditanggung calon jemaah hanya tiket pesawat pulang pergi, sebagian ongkos pemondokan dan biaya hidup selama di tanah suci. Jadi biaya haji itu sebenarnya bukan 34 juta rupiah, tapi lebih dari itu, sekitar 60 sampai 60 juta rupiah. Artinya ada 50 persen biaya haji yang ditanggung oleh skema investasi dana setoran haji. Namun faktanya, penerimaan investasi dari dana setoran uang muka ternyata tidak cukup untuk menutupi subsidi. Sisanya diambil dari tabungan haji sama seperti bisnis, multilevel marketing. Orang yang pergi haji lebih dulu ditanggung oleh orang yang akan pergi berikutnya. Begitulah seterusnya. Ketika rejim Jokowi berkuasa saat ini, skema investasi dana tabungan haji sebagai sumber subsidi justru sudah minus. Walau istilah subsidi tetap ada, namun sesungguhnya itu bukan subsidi. Praktis yang ada adalah skema Ponzi. Line atas ditanggung oleh line bawah. Penyebabnya tentu saja karena dana haji hanya ditempatkan di tabungan atau deposito. Obligasi pemerintah dengan tingkat bunga yang rendah sekali. Sebut saja dalam 10 tahun hanya menghasilkan 45% dari jumlah uang muka atau hanya sekitar 15 juta rupiah sementara kekurangannya sebesar 35 juta rupiah. Kalau keadaan ini terus dibiarkan, maka akan terjadi ledakan karena masa tunggu semakin lama dan dana setoran haji tidak lagi menunjukkan jumlah real jamaah yang sudah membayar uang di muka. Karena itu, salah satu solusinya adalah merevisi undang-undang haji dan keluarlah Undang-Undang Haji tahun 2014 lalu yang memberikan mandat kepada BKPH untuk mengelola keuangan haji. Tugasnya adalah mengoptimalkan dana haji berdasarkan syariah. Jadi tidak lagi sepenuhnya bergantung kepada rente atau bunga, tapi fokus kepada suku yang berhubungan dengan proyek real yang risikonya ditanggung oleh negara. Maklum juga, di samping mendapatkan bagi hasil tetap, juga mendapatkan kenaikan nilai lebih pada setiap tahunnya. Saat ini, suku yang dijamin oleh negara adalah proyek infrastruktur, namun justru disikapi negatif oleh sebagian orang yang menuduh pemerintah makan uang haji untuk membangun infrastruktur. Padahal ini solusi untuk jangan sampai uang APBN menanggung rugi atas skema subsidi biaya haji. Dengan adanya penambahan kuota haji sebesar 10.000 orang, maka akan menguras cash flow dana pengelolaan haji. Jika dibebankan subsidi dari kas BKPH, maka akan masuk trap ponzi. Tentu tidak akan efisien lagi bagi pengelolaan haji dan tidak mungkin bisa di Lalu, pemerintah harus mencari solusi di luar BKPH. Pertanyaannya, dari mana sumbernya? Dari APBN. Ini tidak mudah, karena APBN bukan hanya untuk ongkos naik haji, tapi juga biaya lainnya. Kalau begitu, bagaimana nasib calon jamaah haji yang tidak mampu melunaskan ONH? Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latif menyebut, bakal mencari pengganti jika ada jamaah yang tidak sanggup melunasi biaya haji pada tahun 2023. Kalau ada yang mundur, maka ada yang naik penggantinya. Begitu, kata Hilman di Jakarta selasa 24 Januari 2023 lalu. Hilman menyebut pihaknya telah memberikan waktu pelunasan yang cukup untuk para jamaah ini sesuai undang-undang, yakni 30 hari setelah biaya haji diputuskan pemerintah atau pada 13 Februari 2023 mendatang. Jika jemaah memerlukan perpanjangan waktu pelunasan, Hilman menegaskan bahwa Kemenak masih bisa memberikan perpanjangan. Tentu tidak dalam waktu yang lama dan skema ini sudah berjalan bertahun-tahun serta bukan hanya sekarang. Sistem model pelunasan seperti ini kata Hilman. Sementara itu Presiden Joko Widodo mengaku kaget. Alasannya, usulan kenaikan biaya haji 2023 belum final di ketok pemerintah, tapi justru sudah ramai di masyarakat. Jokowi menyebut, usulan biaya haji 2023 yang naik dari tahun sebelumnya rata-rata sekitar 39,8 juta rupiah dan ini pun belum final atau masih dalam proses kajian. Itu belum final, tapi sudah ramai, itu kata Jokowi kepada awak media saat meninjau proyek soletan Kali Ciliwung Selasa 24 Januari 2022 lalu. Yang menjadi pertanyaan susulan adalah sampai kapan umat Islam menunggu dan berharap-harap cemas soal kepastian jumlah ongkos naik haji di era Presiden Jokowi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.